harusnya, wih, ini bahaya nih. Didudukin jatuh nanti. Hampir jatuh saya. Iya. Ini berapa itu langan berapa? Filipin 4 ya 19, coba. Filipin 4 ya 19, coba. Video berikut, jangan lupa like, share, subscribe Metanoia, Metanoia Channel. Nanti pas sampai situ woi. Salam. Bu, salam, Bu. Bu. Bu, salam, Bu. Bu. Wah. Salam. Yang sering buat doa-doa di sini ya? Ya, Bu ya? Buat doa-doa, buat ibadah. Dulu pernah, dulu pernah buat ibadah di sini. Iya, kemana semua ya? Iya. Kamu kan Kristen kan? Iya. Maksud nggak kenal saya? Yang di TikTok kamu pernah kan? Maksudnya gak kenal saya? Mana keluargamu? Hah? Terus di sini yang orang-orang Kristen berapa orang? Enggak, aku doang. Kamu doang? Enggak ada lain? Oh, saya pikir banyak. Waktu itu kelihatan banyak. Terus yang tempat ibadah di kolong itu di sini di mana? Di kolong kayak gini? Enggak ada ibadah. Ada di kolong. Karena orang dulu kita pernah buat, cuma ini udah diroba-robah, saya lupa jalannya, daerahnya. Siapa namamu? Delin. Hah? Delin. Iya, Delin kan? Iya. Terus gimana kamu sekarang? Adikmu masih sekolah itu? Enggak, udah gak sekolah. Oh. Kenapa dia gak sekolah? Kamu gak gereja lagi? Lagi cuma nanti hari Minggu. Hari Minggu gereja di mana? Kalbur ya. Setialah sama Yesus ya. Jangan apa? Kenapa kamu nggak tinggal di itu di pastori di gereja gitu? Enggak. Tinggal di situ. Oh, kenapa? Tinggalnya sih sebenarnya di kampung. Oh gitu. Cuman karena udah mau habis kurangnya. Jadi udah mau habis tempo. Kan firman Tuhan bilang begini nih. Ya saya bacain firman. Ada Alkitabmu ya. Iya. Saya Pak Pendeta. Coba kamu. Firman Tuhan bilang begini ya, kamu selalu mengandalkan Tuhan terus, ya. Alkitab bilang begini ya, 1 Petrus pasal 3, ya, 1 Petrus 3, di sini ya, ayat 7 ya, 1 Petrus 3 ayat 7 ya, lihat-lihat sini ya. Kamu bisa baca nggak? Bisa. Bisa nih, apa baca coba? Coba. Serahkannyalah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab lah yang memelihara kamu
sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si ya udah, ya udah, ya ya, ini kan dibilang intinya serahkanlah, serahkanlah segala kekhawatiranmu, ya kan? Nah, jadi kekhawatiranmu itu harus serahkan pada Tuhan Yesus, iya, supaya hidupmu dipelihara Yesus. Iya. Kemarin lagi pergi kayaknya. Supaya dipelihara Yesus, paham nggak? Paham. Nah, makanya di sini dibilang ini ya. Nah, saya akan baca ya. Sering didoain nggak? Sering kok. Siapa yang datang doain? Tapi sekarang udah jarang ada yang datang. Oh, jarang didoain lagi ya? Iya. Ya. Nah, coba kamu baca nih, ya. Harus sungguh-sungguh. Apa di sini? Nah, apa coba? Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terus ini coba di sini ayat 7 apa? Ayat 7. Mana ayat 7? Ini ayat 7. Daripada Tuhan kan tadi ya, ini ya? Iya, ayat 7 apa? Yang ini. Mana? Ayat 7 ini. Ini. Oh, dari sini. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi gitu. Jadi yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Ya. Jadi harus mengandalkan Tuhan kamu. Si Melin ya? Delin, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Makanya di sini harus sungguh-sungguh doa. Kamu enggak mau di kenapa enggak mau diajak ke ini? Bukannya mau, udah aku dibalikin lagi dari Bukan, maksudnya diajak ke tempat apanti gitu, tempat apa enggak? Bukan enggak mau, enggak ada waktu buat ke sono, maksudnya. Enggak ada yang mau ngajak. Enggak ada yang mau ngajak. Banyak pasti. Banyak iya, tapi enggak benar. Kan saya udah tanya, banyak yang mau ngajak kamu. Mungkin ini tuh pas mungkin gara-gara aku pergi ke Medan ya. Oh, kamu jadi, waktu itu sempat pulang ke Medan? Aku dua bulan di sono. Ya, waktu viral itu ya? Ya, nyeseknya itu dibalikin lagi. Siapa yang balikin? Orang, maksudnya aku tuh dibalikin lagi karena gak bisa ganti nama di sono karena ibu aku gak bodoh. Karena otomatis kalau aku ganti nama di sono, mesti aku masuk kakak mereka. Jadi mereka tuh mau milikin aku. Karena mamaku pernah sekolah juga. Iya. Jadinya mamaku tahu. Bukan, karena kamu kan papamu Kristen. Mamamu Islam. Iya, kamu ke sana ketemu mamamu. Jadi kalau kamu tinggal sama mamamu harus dirobah. Iya. Tapi enggak kok, mamaku sering malah ngebeliin aku Alkitab kadang. Kadang dia suka ngingetin aku ke gereja karena mama bilang semua agama sama aja, yang beda itu cara berdoanya. Gitu. Kata mama. Makanya aku sayang banget sama mama. Mama aku lagi ngamen, lagi nyari uang buat ngontrak. Nanti jam berapa pulang? Nanti sore, soalnya kontrakan udah mau habis. Kita tidur di sini buat sementara doang. Enggak, maksudnya ngontrak. Jam berapa pulang? Jam 5. Jam 5 pasti udah pulang? Iya. Dia tidur sebelah mana, sono? Sini. Sini. Yang sono? Tuh ada orang. Itu ada berapa kamar sini? 1, 2,
3 kamar tapi 3 kamar orang semua. Oh. 3 kamar. Oh gitu. Makanya kamu harus terus sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Saya bacakan ya ini ya. Ayatnya ya. Nah, ya. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, kamu udah dibaptis ya? Udah. Udah dibaptis. Nama baptisanmu siapa? Maksudnya aku. Iya. Nama aku. Iya. Delin Suwana Puai. Enggak, maksudnya waktu dibaptis tetap pakai nama masih itu. Masih kecil. Oh iya. Oh. Iya. Oh iya. Itu makanya kamu harus sungguh-sungguh sama Yesus. Uh-uh. Iya kan? Sudah, karena gini Alkitab bilang begini nih ya, kamu baca ini ya ya. Nah, ini baca nih. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Kristus Yesus. Ya, jadi di sini dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Kristus. Iya, jadi kalau ada kamu juga kok di sini, kalau di situ kurang jelas kayaknya. Oh, makanya. Karena di situ enggak sesuai sama. Kenapa? Coba baca di situ. Sama harusnya. Wih, ini bahaya nih. Didudukin jatuh nanti. Hampir jatuh saya. Iya. Ini berapa itu langan berapa? Filipi 4 ayat 19 coba. Filipi 4 ayat 19 coba. Coba Filipi 4 ayat 19. Kejadian. Filipi langsung begini cara nyarinya. Kenapa kamu? Iya, kamu jarang ini ya. Jarang baca firman berarti. Langsung ke ini. Aku seringnya di gereja karena kan suka ibadah. Iya iya, ini nih. Kalau aku enggak sering bawa-bawa ini karena takut ada satpol PP. Oh, kenapa satpol PP kalau bawa? Jadi diangkut takutnya. Soal kitabnya enggak dia apa-apain. Nih. Ayat 19. Di ini ya. Ya, ini Filipi 4 nih ayat 19 ya. Nih aku baca ya. 18. Oh, ini dia nih. Nih Allah ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Kristus Yesus. Jadi begitu. Jadi dia yang akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Kristus. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, harus sungguh-sungguh ya, jangan ngandalin manusia. Manusia mah suka ngecewain ya, manusia bisa tolong sekali dua kali, besoknya kan dia juga dia juga punya keperluan, dia juga punya kebutuhan ya kan. Makanya kamu harus betul-betul ini percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Iya kan? Iya betul. Coba kamu baca Matius 6. Kamu harus ini yang kamu cari dulu, jangan dunia. Ini apa tadi ini? Filipi 3. Matius di sini nih, Matius nih. Ya. Saya buka kan ya di Matius ya. Matius 6. Kelewat itu. Iya, nah, itu kamu tahu. Ya, Matius 6. Iya. Sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Cari Tuhan dulu, sungguh-sungguh sama Tuhan dulu, baru yang lain nanti Tuhan kasih. Jangan cari manusia, jangan ngandalkan manusia, gitu. Makanya coba kamu baca ayat selanjutnya, ayat 32-nya, di atasnya, di atas ayat 33 tadi. Jadi 33, semua
semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Baru carilah dahulu. Lanjut, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, jadi itu kalau orang misalnya otaknya nanti orang sana mau kasih, orang sini wah saya kesana minta bantuan kesini tahun, itu namanya apa? Mengandalkan manusia. Itu dicari benar. Bangsa-bangsa oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Betul. Nah, tapi kalau yang mengenal Tuhan, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya apapun yang menjadi keperluan kita diberi. Seperti saya melayani aja, mengasihi orang, jumpain orang, Tuhan yang pelihara. Bahkan kalau kamu baca Yeremia 17 ayat 5, serem, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Iya. Itu jangan dibaca, nanti aku nangis. Kenapa sering nangis kamu? Takut kalau baca itu. Karena sering ngandalin manusia. Kadang kan aku suka baca, kadang kalau lagi istirahat ngamen apa, nggak sengaja baca, lihat itu tadi mana ya ayatnya. Yeremia ya. Yeremia 17. Ya, Yeremia 17 ya, ayat 5 ya. Oh ya, ini udah aku tandain. Coba ayat 5 ya, coba apa itu? Kamu kan sering dulu. Ayat 5 ya? Ah, gereja dulu. Ini ayat 8, ayat 7, ayat 8, ayat 9. Ya, ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terus langkah ayat 7-nya apa? Langkah ayat 7-nya mana? Bentar dulu aku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi kamu mau diberkati Tuhan atau enggak? Iya dong. Jangan ngandelin manusia dong. Iya, kamu jangan ngamen lagi. Kamu sekarang ikut ikut gereja, maksudnya ikut ke yayasan kamu di sana, di sekolah lain. Mau? Biar saya cariin. Ya mau, tapi ntar pikir-pikir dulu, kita tanya mama. Iya. Karena kan harus ada restu dari orang tua. Iya, saya bisa cariin yang yayasan yang mau nyekolahin kamu. Bukan saya enggak. Saya dari mana? Yayasan ada yang bisa nyekolahkan kamu sampai kuliah. Enggak mau jadi orang sukses? Mau dong, biar bisa nyenengin mama. Itu. Makanya harus kemarin viral aja, aku seneng banget karena aku bisa banyak temen di TikTok, terus juga bisa ada yang kenal. Kalau masalah uang aku nggak terlalu peduli sih. Iya. Tapi aku berharap kan Bakmi Loncat sehat selalu. Pertama yang aku berharapin Bakmi Loncat sehat selalu, terus usahanya makin lancar. Maafin kalau aku ada salah apa-apa. Terus juga pada netizen yang lain yang udah donasi buat kaki aku. Ya puji Tuhan, semoga sehat selalu lah. Iya. Nanti saya itu apa tuh? Obat. Udah obatnya sembuh, apa? Udah sembuh. Tuh, kan? Iya. Ini udah di laser kalau enggak salah. Iya. Iya, nanti kalau ada yang nanya-nanya kamu entah apa yang kamu perlukan. Kalau ada yang nanya, mana tahu kan? Ini cuman salep apa obat-obatnya doang, obat kustanya doang sih. Soalnya obatnya habis. Sama itu ya. Kalau ada yang mau nanya, memang kalau ada yang mau nanya dikontrakin mau, kontrakin. Tapi dia kalau dia 2 bulan kontrakin, terus besok-besoknya enggak terbayar gimana? Ya nanti mama kan bisa, nanti mama ngamen ya. Ini makanya kan kemarin dikontrakin sama Kak Doni. Dikontrakin sama Kak Doni,
berapa bulan, 6 bulan. Nah udah habis tempo, jadi mama lagi ngamen nyari buat kontrak lagi. Oh, berapa kontrakan yang deket, yang murah-murah, 500 ya? Iya, iya itu kontrakan aku 500. 500 ya. Tapi puji Tuhan mudah-mudahan aja dapat, karena mama aku orangnya nggak pernah nyerah. Ntar saya coba ngomong sama temen ya, yang mau ngasih kontrakan ya. Ya, iya iya, coba ya mau kontrak ya, kontrakan 500 ribu kalau sebulan, tapi kalau setahun berapa itu? Bisa 6 juta. Masalahnya kalau dia dikontrakin cuma sebulan, bulan berikutnya gimana? Ah terus kalau yang setahunan? Tahunan. Ada orang mau ngasih setahun, bener mau di situ tinggal? Iya bener. Mau? Mau. Mau tinggal? Mau lah. Tapi jauh, misalnya jauh dari tempat gini-ginian? Ya. Harus dekat sini. Iya nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa lah. Yang penting kan dapat rumah buat tinggal. Terus kamu ngamennya jadi gimana? Kalau misalnya mamaku. Enggak, misalnya jauh dari perkotaan, misalnya saya ngomong ya, misalnya kemarin ada yang nawarin mau diajak. Atau misalnya di kemarin di Surabaya malah. Bukan, misalnya di Kalideres. Misalnya di Cengkareng, misalnya di Grogol. Kamu kemarinnya kan susah. Iya, benar. Gimana? Ya dari yang deket aja di daerah Kapuk. Oh situ, kamu pinginnya dari situ? Iya di Kapuk. Oh, tapi kalau dia nggak kasih duit, lu kasih kontrak rumah kontrakan gitu, bukan uang, ini lu kontrak, ini rumahnya, gitu. Tinggal kamu tinggali mau? Iya mau, nggak perlu uang juga nggak apa-apa. Oh gitu. Bagusan kontrakan kalau uang masih bisa dicari lah. Oh. Istilah katanya. Gitu ya. Tapi kan kalau tempat buat tinggal itu. Oh. Perlu banget. Ya kita doain ya. Iya. Ya supaya ada rekan-rekan yang ini ya, siapa yang mau kasih. Karena kan kasihan adik, aku itu punya adik kecil. Cowok, masih kecil umurnya juga, berapa tahun. Makanya kalau tidur di kolong ngerinya kena angin duduk. Iya. Karena adik aku yang kedua udah meninggal. Jadi ya, ya jadi ya. Intinya kamu membutuhkan rumah lah untuk kontrak ya. Ya, nanti kalau saya ketemu orang siapa tahu yang kenal, dia mau bantu kamu. Gila, gede banget itu. Ya, kita cariin yang deket-deket sini ya. Iya. Gitu ya? Iya. Oke, oke, ayo. Oke, kita sini doa. Siapa namamu tadi? Delin. Delin. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Delin, kuasamu bekerja Tuhan. Oh ya Rahina kamu sih. Pakai hidupnya Yesus. Ubah hidupnya Tuhan. Sepeda sungguh-sungguh dengan engkau, bukan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Yesus yang dahsyat luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sudah siapkan semua apa yang dia perlukan ke depan. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Yesus. Yesus. Juru selamat saya. Juru selamat satu-satunya. Saya. Satu-satunya. Yang memelihara saya. Yang memelihara Tuhan saya. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka untuk jalan. Saya, untuk saya. Tidak tinggal di sini. Tidak tinggal di sini. Saya dapat kontrakan. Saya dapat kontrakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke ya, Tuhan berkati ya. Iya. Ya. Ya.